Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan masang rangka besi WF100 untuk pemasangan dek kayu ulin di area kolam yang sudah terpakai. Nanti kita bor, kita pasang si rangka WF nya ini di dinding kolam, kita bor, nanti kita dinabol di dinding kolam. Selain di dinabol, kita juga pasang kaki biar lebih kuat. Nah, seperti ini. Kita dinabol ke dinding-dinding kolam. Kita dinabol. Nanti levelnya sama keramik kata nanti tadi. Kita membuatkan dinabol 12 mili. Nah, ini pembuatan kaki-kaki untuk penyangga biar lebih kuat. Seperti ini dipasang ujung-ujung, terus di tengah ada dua buah. Nanti kakinya juga dinabol juga ke lantai agar tidak goyang. Terima kasih, nanti kita sambung video berikutnya.